Pencarian seorang anak yang tenggelam di Kali Bekasi oleh tim SAR, anggota TNI Polri dan warga akhirnya membuahkan hasil setelah 3 hari. Korban yang diketahui bernama Rido, seorang anak berusia 5 tahun yang ditemukan oleh warga yang terbawa arus sejauh 4 km dari titik awal tenggelamnya korban. Saat ini korban sudah dibawa ke rumah duka dan selanjutnya akan dilakukan proses pemakaman. Anak yang tenggelam, di mana mereka bersama-sama sedang berenang di kali tersebut, namun satu orang hanyut terbawa arus. Kemudian diketemukanlah jasad daripada korban di wilayah Pisangan Kabupaten pukul 7.00 WIB. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Iqbal, Tribrata TV, salam Tribrata.